Kebunnya emang kebun apa yang kamu beli? Kebun sawit, kalau di Sumatera kan memang kebun sawit. Kebun sawit, guys! Berapa hektar sayang kebun sawitnya? Kalau itu nggak tahu, soalnya kan ngasih uang. Ngasih uangnya aja ke orang tua, biar orang tua yang ngatur. Iya, orang tua yang ngatur. Oh, jadi dibeliinlah kebun sawit sama orang tua. Emang orang tua kerjaannya apa? Sampai sekarang berkebun gitu. Di kebun sawit? Iya, sebelumnya kebun sawit punya orang? Enggak. Ngurusin apa namanya? Padi. Kadang kebun juga gitu. Di sawah sambil gitu. Kalau sekarang udah punya kebun sawit sendiri, jadi berkebun di kebun sawit sendiri. Keren banget ya. Keren. Tapi ini kita kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini ada foto keluarga dari Zil Ferdian. Dia sudah mampu memberikan mobil, juga kebun sawit, pasti membuat keluarga di Riau bangga pastinya. Kalau keluarga sendiri, orang tua, mama, papa, bilang apa? Mama, papa, ibu, bapak? Bapak. Bapak, mama. Bapak sama mama. Bilang apa ngelihat kesuksesan kamu sekarang bisa beli mobil, kebun kelapa sawit, ngelihat kamu terkenal. Apa kata mereka? Pesannya. Pak. Mak. Makasih mendidik Jill sampai sekarang. Selalu nasihatin Jiel. Makanya gak bisa ngomong apa-apa. Makasih pokoknya buat mama bapak yang selalu sabar buat memberikan semangat dan juga doa yang tidak pernah putus ya. Selalu support sampai di titik ini. Dulu nggak kebayang mam sampai di titik kayak gini gitu. Yang dulunya nontonin TV sekarang udah ada di sini. Makasih buat Ambiar pagi-pagi Ambiar. Oh, kita juga ikut senang banget ya kalau dia memulai semuanya dari nol dengan karyanya, bukan hanya bisa tampil di TV, tapi yang utama adalah bisa membahagiakan orang tua. Itu yang jauh lebih utama. Karena kan kita tuh kalau punya cita-cita pengen jadi apa, kalau ada ya aku kan audisi ya. Aku Kak Dewi mengaudisi misalkan anak-anak yang berbakat. Ya. Kalau ditanya apa cita-citanya, mereka menjawab ingin menaikkan derajat orang tua. Kalau aku jawabannya bukan begitu. Apa? Pengen kaya. Kenapa? Enggak, sebentar. Ya. Kenapa pengen kaya? Karena dari kaya kita bisa menaikkan derajat orang tua, bisa membahagiakan, bisa bersedekah, bisa segala. Jawabannya, kamu kalau jadi artis top mau apa? Mau kaya. Itu. Supaya bisa membuat hidup orang menjadi lebih jelas lagi. Bisa bersedekah ya. Bisa bersedekah. Bisa bersedekah. Betul. Zil Ferdian boleh berdiri. Sini saya. Sini lihat. Dulu pengen masuk TV. Sekarang sudah masuk TV. Dulu belum punya apa-apa, sekarang sudah bisa beli mobil, sekarang sudah bisa beli kebun sawit. Betul. Untuk keluarga di Riau. Kita semua juga bangga sama seorang Zil Ferdian. Luar biasa. Zil Ferdian semoga semakin sukses lagi. Dan nanti Zil Ferdian akan kolaborasi bersama JD11 menyanyikan sebuah lagu tetap di pagi-pagi Ambiar. Yeah.